الحمد لله الهادي الذي هدى خواص عباده لمعرفة ذاته الباقي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الماحي شهادة أفوز بها المكارم والمعالي اللهم صل وسلم وبارك على النبي الشافي سيدنا ومولانا محمد منبع المعاني وعلى آله وجميع الصحابي أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan hidayah serta inayah darinya kita pada saat ini dapat berkumpul kembali di majlis zikir ini, dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, zuriat, para sahabat dan para pengikut ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, Ar-Rabi' wa tis'un min asma'illah al-husna al-hadi, yang ke-94 daripada nama Allah al-husna yaitu al-hadi. Walladhi hada 'ibadahu lima salihihim ad-dunyawiyyati wal-ukhrawiyyah. Al-hadi itu artinya adalah dialah Tuhan yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk kemaslahatan mereka, kepatutan, kebagusan mereka, baik masalah kebagusan, kepatutan dunia dan maslahat-maslahat ukhrawi atau akhirat. Jadi Al-Hadi biasa kita singkat maknanya adalah yang maha memberi petunjuk, karena Al-Hadi diambil dari asal kata huda. Huda artinya adalah ibaratun anid dalalah, satu ibarat daripada menunjukkan. Al-Hadi orang yang memberikan petunjuk. Ada sedikit perbedaan antara ilmu dengan huda. Orang yang punya huda disebut hadi, orang yang punya ilim disebut alim. Setiap ilmu belum tentu menjadi petunjuk, namun setiap petunjuk itu pasti mempunyai ilmu. Orang yang alim belum tentu dia memberi petunjuk, sedangkan orang yang memberi petunjuk itu pasti adalah orangnya alim. Para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh umpamanya kalau kita hendak ke Banjarmasin lewat pantai Hambawang. Di pantai Hambawang itu ada anak panah ke sebelah kanan, bacaannya ke Amuntai. Kita hendak ke Banjarmasin, anak panahnya taruh ke Banjarmasin. Kita melihat ada anak panah ke sebelah kanan, ke Amuntai. Itu ngarannya ilmu, bukan petunjuk. Kenapa? Karena kita kada ke Amuntai. Anak panah yang lurus itu ke Banjarmasin, itu ilmu sekaligus adalah petunjuk bagi kita. Ini setiap ilmu belum tentu menjadi petunjuk, tetapi setiap petunjuk itu pasti menjadi ilmu. Para muhibbin rahimakumullah. Huwallazi hada 'ibadahu lima salihihim ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah.
dialah Tuhan yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk kemaslahatan baik duniawi atau kemaslahatan ukhrawi. Walladhi hadal janina fi batni ummihi ayyata gazza biwasitati surrah. Dialah Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk kepada janin di dalam perut ibu untuk memakan makanan dengan melalui perantara pusat. Jadi bayi dalam perut ibu itu dia makan makanan dengan pusatnya, bukan dengan mulutnya. Allah memberikan petunjuk kepada bayi itu agar makan jangan menggunakan mulut waktu berada di dalam perut ibu. Oleh para ulama disebutkan kenapa demikian, karena makanan bayi yang di dalam perut ibu itu adalah berupa darah dan seumpamanya, dan itu tidak patut lewat mulut yang nantinya digunakan untuk menyebut nama Allah, bersalawat kepada Rasulullah dan sebagainya. Jadi Allah memberi petunjuk agar bayi itu mengambil makanan lewat surah, lewat pusatnya. Walladhi hadahu inda infisalihi allati qama thadiya ummi. Dan Allah pula yang memberi petunjuk kepada seorang kanak-kanak yang baru lahir itu untuk menghisap susu ibunya dengan mulutnya. Kada dilajari, kada dididik, itu si anak nang lahir bisa menghisap susu ibunya. Itu petunjuk langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, itu masalah kemaslahatan duniawiyah. Wa huwa alladhi hada awama ibadihi 'alal asya hatta istadallu biha 'ala mujidiha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Al-Hadi yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang awam. Kepada orang-orang awam Allah beri petunjuk atas segala sesuatu daripada alam ini, sehingga mereka bisa berdalil dengan itu sesuatu-sesuatu atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang awam kalau ditanya apa dalilnya Allah ada, pasti menjawab adanya alam semesta ini. Jadi alam semesta ini dijadikan dalil adanya Allah oleh orang-orang awam, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi hada khawasa ibadihi 'ala Allah ta'ala hatta istadallu bihi 'ala al-asya. Dan Allah pula yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang khusus. Allah beri petunjuk mereka itu atas Allah, sehingga mereka berdalil dengan Allah atas adanya sesuatu. Kalau orang-orang khawas itu, Allah itu menjadi dalil atas adanya alam semesta ini. Kalau orang-orang awam, alam semesta menjadi dalil bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya itu adalah merupakan huda, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سورة طه 50. Artinya dialah Allah yang memberikan tiap-tiap sesuatu itu kejadiannya, kekhususannya, kemudian dia pula yang memberikan petunjuk. Allah yang menciptakan binatang, hewan contohnya. Kemudian hewan-hewan itu Allah berikan kekhususannya. Ada yang makannya hanya bisa makan daging. Ada yang bisa makannya makan rumput. Summa hada, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka-mereka itu, kepada manusia, kepada hewan-hewan tersebut.
Nang mana makan daging, Allah beri petunjuk untuk mencari daging. Nang mana makan rumput, Allah beri petunjuk untuk makan rumput. Nang mana makan biji-bijian, Allah beri petunjuk untuk mencari biji-bijian. Semuaan itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Nama Allah yang ke-94 ini adalah Al-Hadi. Maksudnya yang memberikan petunjuk itu hanya mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada selainnya. Karena hanya Allah yang punya nama Al-Hadi. Kalaupun ada selain daripada Allah yang bisa memberi petunjuk, itu disebut dalam istilah majaz ngarannya. Pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyalurkan petunjuk lewat orang tersebut. Rasulullah bisa disebut Al-Hadi, orang yang memberi petunjuk. Bukan Rasulullah yang memberi petunjuk, tapi Allah memberikan petunjuk lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan ana muballighun wallahu yahdi. Ujar Nabi kita, aku ini adalah muballigh, Allah yang memberikan petunjuk. Al-Quran itu bisa disebut sebagai hadi yang memberi petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Artinya apa? Al-Quran itu adalah saluran daripada Allah menyampaikan petunjuk kepada kita manusia. Sedangkan yang memberi petunjuk mutlak semata-mata adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhitab kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lam bil muhtadin. Rasulullah ini kepingin agar keluarga beliau itu seluruhnya beriman kepada Allah. Rasulullah kepingin agar seluruh kawan-kawan sidin semua beriman kepada Allah. Rasulullah kepingin agar seluruh orang-orang Quraisy beriman kepada Allah. Rasulullah kepingin seluruh makhluk ini beriman kepada Allah. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bil muhtadin, Allah maha tahu siapa-siapa orang yang diberi petunjuk olehnya itu. Jadi hak mutlak memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an lagi, in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi may yudil. Jikalau kau ingin hai Muhammad memberi petunjuk kepada mereka itu, maka Allah tidak menunjuki orang-orang yang Allah sesatkan mereka itu. Wa may yudlil fala hadiyalah, orang-orang yang tersesat itu fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Artinya orang-orang yang sudah disesatkan oleh Allah, siapapun tidak akan bisa memberi petunjuk kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah. Dengan ini kita mengetahui bagaimanapun kita berusaha, kita mendoakan, kita minta akan banyu, kita sembahyang hajat agar umpamanya anak kita menjadi orang yang saleh, agar kawan kita yang selama ini maksiat menjadi orang yang takwa. Bagaimanapun usaha kita itu, kalau belum mendapat hidayah daripada Allah, tidak akan berhasil. Namun usaha itu bukan sia-sia. Kita ke situ kemari minta doa akan agar anak kita dapat hidayah dari Allah. Bertahun-tahun kita minta banyak ke situ kemari minta doa sembahyang hajat, tetap anak kita belum lagi tobat kepada Allah. Itu karena belum lagi sampai hidayah Allah kepadanya. Namun doa usaha kita itu bukan sia-sia, tetap mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan orang-orang yang kafir, mereka tidak akan beriman kalau tidak dapat hidayah daripada Allah.
Nabi mendoakan, Allahumma hdi Quraisha, ya Allah berikan petunjuk orang Quraisy. Allahumma hdi Dausa, macam-macam doa Nabi. Bagaimanapun Rasulullah berdoa kepada Allah, kalau belum sampai hidayah dari Allah, maka orang tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam agama Islam. Bagaimanapun kita mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, kalau orang itu belum ada hidayah dari Allah, tidak akan berhasil. Tapi yang perlu kita ingat, bahwa itu tetap kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang kepada tuan guru, kita datang kepada habaib, kita datang kepada orang saleh, minta doakan anak kita supaya jadi anak yang baik. Tatap aja, pulang-pulang ke situ, kadang-kadang di sana ada orang saleh, datangi lagi, minta banyu, minta doakan supaya anak yang suka minum arak, anak yang suka minum obat-obatan menjadi ampih, minum makan banyu, bebanget minum araknya. Kenapa? Sebabnya karena Allah belum lagi memberikan petunjuk. Tapi usaha orang tua demikian tetap mendapat nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan sia-sia, tetap menjadi pahala yang besar terhadap kedua orang tuanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan dia, barang siapa yang Allah belum memberi petunjuk kepadanya, fala hadiyalah, siapapun tidak akan bisa memberi petunjuk baginya. Dinasihati, dikarasi, dilamahi, diberi, tatap. Kenapa? Wa may yudlil, Allah belum lagi memberi petunjuk kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, itulah nama Allah Al-Hadi. Kita disuruh mendoakan orang-orang yang tidak beriman agar mereka dapat petunjuk. Tidak dilarang kita mendoakan orang-orang musyrik agar mereka dapat hidayah. Allahumma hdi, mamanya Allahumma hdi, ya Allah berikan petunjuk kepada siapa orang kafir itu. Kita bisa beisi kawan yang baik lawan kita, beisi kawan yang akrab, tapi orangnya agamanya kafir. Kita doakan Allahumma hdi, ya Allah berikan petunjuk pulan bin pulan. Itu kada dilarang mendoakan itu. Kalau mendoakan dapat keselamatan, nah itu kada boleh. Mendoakan dapat rahmat kepada orang kafir, itu kada boleh. Kalau mendoakan semoga dia dapat petunjuk, nah itu boleh. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil hadi ayyakuna muhtadiyan ilallahi ta'ala biddu'a wa ghairi awil masyura bi ahlillahi ta'ala wa ayyakuna hadiyan li'ibadillahi ta'ala. Orang yang beriman, percaya dengan nama Allah Al-Hadi, kita sudah yakin bahwa Allah satu-satunya yang bisa memberi petunjuk. Percaya. Nah, kalau kita percaya itu, maka keyakinan itu akan membuahkan, pertama, kita minta petunjuk selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhtadiyan ilallah, minta petunjuk kepada Allah. Kayak apa cara minta petunjuk lawan Allah? Berdoa, dengan doa bisa. Tiap hari kita sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu doa minta petunjuk. Dalam doa kunut, Allahumma hdini biman hadait, ya Allah tunjukilah aku. Doa Rasulullah, wahdini li ahsanil akhlaq wala yahdiha illa anta, ya Allah tunjukilah aku bagi sebaik-baik akhlak, karena tidak bisa menunjuki selain daripada engkau. Kalau kita percaya bahwa Allah itu Al-Hadi, kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa salah satunya. Atau lagi kita bisa minta hidayah kepada Allah itu melalui salatul istikharah. Sembahyang istikharah, sembahyang minta pilihkan kepada Allah yang terbaik di antara sekian banyak pilihan. Nah, ini termasuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan,
Ujar beliau, bagi kami salat istikharah itu bukan sewaktu-waktu ada pilihan. Bagi kami salat istikharah itu setiap hari kami lakukan. Bisa di pagi hari atau sesudah maghrib. Tujuannya apa? Agar seluruh tindak tanduk kami seharian itu di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang sufi, sembahyang istikharah bukan hanya hendak memilih apa, tiap hari istikharah. Kenapa? Karena setiap hari kita banyak dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Abdul Wahab Syahrani mengatakan, alangkah baiknya kalau kita dapat setiap hari itu melakukan sembahyang istikharah. Besokan sebelum sembahyang duha atau sesudah maghrib. Cuma doanya ada belain sedikit pada doa istikharah yang ada itu. Allahumma in kunta ta'alamu anna jami'a harak anna jami'a ma ataharraku fihi aw askunu fihi bi haqqi wa bi haqqi ahli wa waladi wa ikhwani wa jami'i man syaa Allah bi sa'ati hadhihi ila misliha min al-yawmil akhir aw lailatil ukhra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li. Nah, itu doanya. Setiap hari digawe, sehingga apapun yang kita putuskan dalam hari itu, apapun yang kita pilih dalam hari itu, semoga dibawa petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat istikharah berarti orang yang minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lagi minta petunjuk kepada Allah adalah awil masyurah bi ahlillah, atau musyawarat, minta petunjuk, minta saran kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta pikiran, minta pendapat, minta petunjuk, minta saran kepada para salihin, orang-orang yang salih. Itu termasuk juga minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita dalam Al-Qur'an, wasyawirhum bil amr. Ajaklah mereka itu musyawarah. Karena suara yang terbanyak daripada orang-orang yang salih itu merupakan suara Allah Subhanahu wa taala. Artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hendak berdagang, baikkah berdagang ini atau kada, minta petunjuk kepada Allah dengan menggunakan pendapat orang-orang yang salih. Hendak kawin dengan si A, si B, si C, baikkah menurut petunjuk Allah, minta pendapat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, minta ngaran anak dan sebagainya. Nah, itu ngarannya minta hidayah kepada Allah sebagai bukti keimanan kita kepada Al-Hadi. Pokoknya musyawarah itu terbaik. Imam Ghazali mengatakan manusia itu ada empat perkara, ada empat golongan. Manusia yang paling baik itu adalah orang yang pintar, suka musyawarah. Itu paling baik. Orangnya pintar, ketujuh minta pendapat. Nang nomor dua, orangnya bodoh tapi suka musyawarah. Orangnya kada pintar, cuma betakun, ketujuh minta pendapat, ketujuh. Ini nomor dua. Nang nomor tiga, orangnya pintar kada suka musyawarah. Yang merasa pintar, mana perlu berunding lagi sudah. Itu nomor tiga. Nomor empat ini yang paling hebat. Orangnya bodoh, kada suka musyawarah. Sudah kada tapi tahu, kada ketuju pulang musyawarah. Nah, walhasil kalau kita musyawarah itu kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ngarnya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Waspadailah firasatnya orang yang beriman, karena dia itu memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Saran pendapat yang dilontarkan oleh orang-orang saleh kepada kita itu merupakan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama itu kita beriman kepada Al-Hadi, pertama kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna hadiyan li ibadillah taala, bahwa dia memberi petunjuk
kepada sesama hamba Allah. Artinya dia menjadi saluran hidayah dari Allah kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda mengkhitab kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Waktu Imam Ali diutus Rasulullah ke negeri Yaman untuk berdakwah, sebelum berangkat Rasulullah berpesan kepada Imam Ali, ujarna Nabi kita, la ayyahdiyallahu ala yadayka rajulan wahida khairun laka mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat, au kama qala. Artinya apa wahai Ali, ujar Nabi kita, sungguh Allah memberi petunjuk dengan sebab engkau, satu orang, sebab kita dakwahi, sebab kita beri pendapat, sebab kita nasihati, ini dapat petunjuk, dapat hidayah masuk Islam umpamanya. Nah, itu lebih baik bagi engkau, lebih baik bagi engkau daripada menyedekahkan dunia dan isinya. Pahalanya, orang yang dahulunya suka maksiat, orang dahulunya suka menentang Allah, kita berikan nasihat, berikan papadah, akhirnya dia tobat. Nah, kita mendapat nilai pahala yang sangat besar, besar daripada dunia dan isinya kita sedekahkan. Lebih daripada itu. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Hanya seikung laki-laki, apalagi berpuluh-puluh ikung yang masuk Islam gara-gara pidato kita, gara-gara nasihat kita. Orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ini termasuk orang yang beriman kepada Al-Hadi. Orang yang menyuruh berbuat baik, melarang berbuat jahat, melarang berbuat munkar, ini termasuk hamba Allah yang mendapat buah keimanan Al-Hadi. Menyuruh orang berbuat baik, melarang munkar, ini termasuk Al-Hadi, orang yang memberi petunjuk. Nah, para muhibbin rahimakumullah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan wujud daripada keimanan kita kepada Al-Hadi. Yang pertama yang perlu kita amar ma'ruf nahi munkar adalah siapa? Orang yang berada di rumah kita. Ini yang utama, yang perlu di amar ma'ruf nahi munkar. Al-Quran mengatakan, ku ampusakum wa ahlikum. Kita jaga diri dan keluarga terhadap api neraka. Ahlikum siapa? Bini, anak, dan orang-orang yang di bawah kekuasaan kita. Itu yang perlu dulu di amar ma'ruf. Bila sudah rumah tangga kita ini beres, rumah tangga kita sudah taat dan patuh kepada Allah, hanya kita amar ma'ruf nahi munkar keluar. Yang pertama di rumah dulu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang perlu kita ketahui, kalau kita hendak amar ma'ruf nahi munkar, kita ini harus cukup 5 syarat. Amar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Macam di rumah kita itu fardu ain, kita mendidik anak, mendidik bini, menagur bini kalau ada yang salah, menagur anak kalau ada yang kada sembahyang, melanggar hukum, itu keparduan kita. Nah, jadi syaratnya orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini, baik kepada keluarga atau secara umum, syaratnya yang pertama orangnya alimun bima amara wanaha. Orangnya tahu mengenai yang dia suruh dan dia larang. Orang nang amar ma'ruf nahi munkar ini mengerti lawan nang apa nang disuruhnya, nang apa nang dilarangnya. Orangnya alim. Kada sarana alim menguasai seluruh bidang ilmu, kada sarana, pokoknya dia mengetahui terhadap hal nang disuruhnya itu. Nang kedua, orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini mukhlis lillahi ta'ala, dia ikhlas karena Allah. Kalau orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini bukan karena Allah, amar ma'ruf nahi munkarnya sia-sia, kada akan didengar hati pendengarnya. Mukhlis.
Yang kedua, yang ketiga, orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini adalah nasih. Arti nasih itu menghendaki orang yang ditegur ini menjadi baik. Menghendaki orang yang disuruh ini menjadi baik. Lain halnya kita menegur orang ingin menjatuhkan orang tersebut. Nah, ini kada nasih karannya. Ada orang buat maksiat, oh, ditegur supaya terhina, supaya jatuh namanya. Nah, itu kada boleh. Itu kada nasih karannya. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar mesti nasih. Dia berkehendak baik kepada orang yang ditegurnya itu. Yang keempat, dia sabir. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini mesti ada sifat sabar. Bila yang amar ma'ruf nahi munkar ini orangnya panasan, kada kawa. Kenapa? Sebabnya nang ditagurin kadang-kadang bisa sarik. Amun nang menagur panasan bakalahi jadinya. Kada jadi amar ma'ruf lagi. Nah, orang yang amar ma'ruf nahi munkar mesti sabir. Orangnya sabar. Artinya tahan dicaci maki, tahan kada diasi, tahan kada dihirani orang. Nah, nang kelima, orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini adalah amilun bima ya'muru ghairu mutalattikhin bima naha. Orangnya mengamalkan dengan yang ia suruh dan kada bercelumur dengan yang ia larang. Maksudnya di tangan botol arak, melarang orang minum bir lah. Itu ngarannya tangan seorang bercelumur dengan apa yang dilarang. Nah, jadi orang yang amar ma'ruf ini adalah dia mengamalkan dengan yang ia perintahkan itu dan kada bercelumur dengan apa yang ia larang itu. Nah, bila lima ini ada pada diri orang yang amar ma'ruf nahi munkar, insyaallah orang akan patuh dan tunduk kepada amar ma'ruf nahi munkarnya itu. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang ke-95 di antara Asma'illah al-Husna adalah nama Allah Al-Badi'.